kerjanya di luar. Iya. Sport center khususnya stadion itu belum bisa kita mulai dalam waktu dekat. Harus dimulai karena pembangunan stadion itu waktunya 3 tahun. Dalam 1-2 bulan ini harus dimulai. Tapi legalitas kan tak boleh di nanti masuk penjara senang lagi kalian aku masuk penjara. Mungkin ada perencanaan targetnya gitu kapan tetap Februari atau 2024 Januari dia sudah harus selesai. Stadion, khusus stadion, karena stadion tak bisa dibangun dadak segera gitu, tak bisa. Dia rumputnya saja itu 18 bulan rumputnya saja, jadi cukup panjang. Hanya perlu saya informasikan saudara-saudaraku, yang rencana 75.000 kapasitas penonton itu dirubah menjadi 50.000, tetapi ada space nanti kita punya uang. Kita tambah 25.000. Ini persoalan karena persoalan anggaran. Jadi HPL gitu. Ini sedang dalam proses BPN. Itu dalam status tanah. Tapi perencanaan pembangunan hari ini masih dirapatkan lagi oleh Bappenas khusus untuk stadion. Khusus untuk stadion. Tapi venue-venue yang lain akan dibangun oleh Kepala Dinas Dispora. Venue-venue lain. Ini ya, nanti tanyanya ke sini dan pasti tahu dia itu akan dibangun secara multi year dari 2022 ini dan 2023.